Wadidaw, lihat teman-teman, kita sedang berada di gurun pasir. Wih, sangat cantik sekali ya. Ayo kita berburu harta karun teman-teman. Ayo kita mulai menggali. Widih, kita sudah menemukan berwarna merah muda. Wow, ada masker medis teman-teman. Untuk melindungi mulut dan hidung kita dari virus yang sangat berbahaya ya. Wow. Ayo kita kumpulkan. Wih, kita cari dulu keranjangnya. Rupanya di sini dia teman-teman. Wadidaw, kita kumpulkan semua ya. Oke teman-teman, kita lanjut berburu harta karunnya. Wow, kita sudah mendapatkan satu buah kotak P3K. Untuk menyimpan alat dan obat-obatannya Pak Dokter ya teman-teman. Keren. Ayo kita mulai berburu harta karun lagi teman-teman. Kita mulai menggali. Widih. Kita sudah mendapatkan termometer infrared. Untuk mengukur suhu tubuh kita ya teman-teman. Mantul. Keren. Ayo kita mulai menggali lagi teman-teman. Widih. Lihat, kita mendapatkan hand sanitizer. Untuk membersihkan tangan kita dari kuman dan bakteri ya. Wow. Sangat bermanfaat teman-teman. Ayo kita mulai menggali lagi berburu harta karun teman-teman. Widih. Lihat, kita sudah menemukan obat kapsul teman-teman. Diminum pasien yang sedang sakit agar lekas sembuh ya. Mantul. Lihat teman-teman, ada baki bengkok. Untuk menyimpan kasa dan kapas yang tidak digunakan lagi ya. Wow, sangat keren teman-teman. Ayo kita mulai menggali lagi. Widih, wadidaw. Lihat teman-teman, kita mendapatkan jarum suntik alias sepit suntik teman-teman. Untuk menyuntik pasien yang sedang sakit ya. Wow, keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya teman-teman. Widih, wow. Kita mendapatkan yang berwarna biru. Ini mikroskop teman-teman. Untuk melihat kuman dan bakteri yang sangat kecil ya. Wow, keren. Ayo kita mulai. Widih, kita langsung mendapatkan dua buah alat dokter. Ada vaksin virus teman-teman. Melindungi tubuh kita dari serangan virus yang sangat berbahaya. Wow, sangat berguna teman-teman. Dan ini ada obat tablet. Wih, diminum pasien yang sedang sakit ya teman-teman. Keren, agar cepat sembuh. Ayo kita mulai berburu harta karun. Wih, kita sudah melihat berwarna biru dan berwarna merah teman-teman. Wow, keren. Ada gunting perban teman-teman. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Wih, untuk memotong perban ya. Mantul. Dan ini ada gunting korentang. Korentang, untuk mengambil alat di bak instrumen. Untuk mencapit jaringan atau mengambil sesuatu ya teman-teman. Keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya teman-teman. Wih, jangan sampai ada yang tertinggal. Wow, kita langsung mendapatkan dua buah alat dokter. Widih. Ada pinset sirugris teman-teman. Pinset sirugris, jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Untuk menjepit atau mengambil sesuatu ya. Keren, kita simpan semua di sini. Dan ini ada termometer ketiak teman-teman.
untuk mengukur suhu tubuh kita juga ya. Wow, sangat bermanfaat. Mantul, mantap betul. Oke teman, widih-widih. Kita langsung mendapatkan kacamatanya Bu Suster. Melindungi mata dari radiasi komputer teman-teman. Wah, wah, wow, sangat bermanfaat. Widih, lihat teman-teman. Kita mendapatkan alat dokter gigi sepertinya. Wow, kita mendapatkan gigi teman-teman. Wih, semoga bersih selalu ya teman-teman. Dan ini 3 buah alat dokter gigi teman-teman. Wadidaw, kita mendapatkan sikat gigi teman-teman. Kita akan bahas entah apa kelebihannya dan sikat gigi ini buatan Swiss. Harga. Wih, untuk menyikat dan menggosok gigi kita, mantul. Dan ini ada pembersih gigi atau pencukit gigi teman-teman. Wow, untuk mencukit bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau. Oke teman-teman, lanjut yang terakhir ada cermin kecil. Untuk memeriksa apakah gigi kita sudah bersih atau sehat semua, mantul-mantul. Kita simpan semua ya, 3 alat buah alat dokter gigi ini. Widih-widih, keren. Ayo teman-teman, kita lanjut berburu harta karunnya. Wadidaw, wow, kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Widih-widih, ada gunting jaringan teman-teman. Gunting jaringan, alat untuk memotong jaringan, misalnya jaringan yang sudah mati saat perawatan luka. Untuk menggunting jaringan yang sudah tidak terpakai lagi ya. Keren. Dan ini ada palu refleks. Wah, wah, wow. Untuk mengukur atau mengecek refleks tubuh kita teman-teman. Wow, keren. Ayo teman-teman, kita lihat yang ini. Widih, masih ada teman-teman rupanya. Wadidaw, ada stopwatch teman-teman. Alat pengingat waktunya Pak Dokter. Wah, wah, wow, mantul. Kita kumpulkan semua di sini. Dan ini ada lampu sorotnya Pak Dokter, teman-teman. Digunakan pada saat operasi ya. Wow, sangat membantu. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya, teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Widih, widih. Kita langsung mendapatkan sesuatu teman-teman. Wih, langsung kita ambil. Wadidaw, ternyata stetoskop. Selanjutnya ada stetoskop untuk memeriksa suara dalam tubuh dan lebih sering digunakan untuk mendengar suara detak jantung, gangguan perut, paru-paru, tekanan darah, dan pernapasan. Untuk memeriksa dan mendengar detak jantung kita teman-teman. Wah, wah, wow, keren. Kita kumpulkan semua di situ. Widih, widih. Kita lanjut galinya, teman-teman. Wow, keren. Kita mendapatkan yang berwarna kuning. Widih, widih. Ini infusan, teman-teman. Untuk menginfus pasien yang sedang sakit. Wow, mantul, mantul. Kita kumpulkan semua di situ. Jangan sampai ada yang tertinggal teman-teman. Ayo kita gali lagi teman-teman. Wow, keren. Sepertinya harta karun kita sudah habis teman-teman. Terima kasih sudah membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.